أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كأنا ده تمني tersurat di pintu syurga. Ya. Kata dia, dan lagi sepeda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, tersurat pada pintu syurga. Ha, maknanya ada tulisan tersurat di pintu syurga. Itu dia, gapo dia tersurat. Tersurat maknanya tertulis di pintu syurga tu. Katanya, hai syurga, engkau haram atas orang yang kikir. Ini bahasa kita tak sebut mana ya. Kikir, gapo bahasa Melayu kita sini kikir. Jari mana kita guna ya pa kikir ni? Gapo bahasa kita? Gapo itu bahasa kere? Kikir. Kita dak berasa supah dak kikir mata gaji nulah kikirnya. Dak bukan. Maknanya kedekuk. Bahasa sana dia panggil kedekuk, kita sini panggil kedekuk. Dia panggil kikir. Tu boleh bahasa semalam ni. Ni tabiailah, tabiat kita semula jadilah. Tabiat semula jadi inilah nah itu memang. Kedekuk ke boroh. Kedekat-tebekat semula jadi. Kedekuk. Ya saya. Siapa ke hak wajib pun saya. Ni orang panggil tabiat semula jadi. Tabiat sifat yang Allah menjadikan kepada kita ni. Kedekat panggil saya.
kedekut kepada harta-harta dia. Lepas tu yang paling kedekut sekalinya, bakhil salam. Bakhil selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila orang sebut nama Nabi, kita diam. Man iza zukir tu indahu falam yusalli alayya. Mereka bila disebutkan nama aku, mereka tidak selawat. Orang ni lah yang paling bakhil. Nabi kata abkhalun nas, yang paling bakhil di kalangan manusia. Tak nak tergambar ni sekaligus ayah paling. Kita tak gambar bakhil makna mana kedekut duit pitih. Deh, bila kita minta buat kebajikan, ia kata tak ada. Nak buat kebaikan, ia kata tak ada. Itu makna bakhil. So sebagai satu makna, bakhil yang paling bakhilnya orang bakhil dengan selawat ke Nabi. Bila orang sebut nama Nabi Muhammad, kita diam. Misalnya kata sepeda Rasulullah, kita pun diam, tak kata sallallahu alaihi wasallam. Itu orang bakhil. Nabi kata abkhal, mana yang paling bakhil sekali. Ni kena belakang ni benda ni. Sebab tu bila orang sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana orang dah baca ketebah gampang tu supa. Demo dia baca ketebah dia sepeda Nabi, kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Takut termasuk dalam kita ni bakhil dengan selawat. Ha, dia berat. Allah, inilah benda-benda lah nimun kalau tak perhati wimolat yang paling kena kita terlibat. Dia panggil terlibat dengan benda-benda yang benda tak ada apa sekali, tapi kita pergi buat apa dia panggil. Maka jadi terlebak kita bakhil ni tak mahu lah. Tak mahu bakhil dengan selawat, tak sih. Itu dia. Kalau bakhil dengan perkara yang diharap, tak apa. Dia meminta khairat kodak yang paling 100 ruak nak buat panggung. Tak boleh. Itu bakhil juga orang panggil. Tapi bakhil kena dengan tepat. Disuruh bakhil kena dengan tepat, tak apa. Hak tambahnya bakhil tak kena, itu tak si lah no, bakhil dengan zakat. Ni kata tak ada boleh zakat. Tua dek menego, zakat tak ada. Dua dek sipai duit, zakat tak ada. Bohong selalu dah kata tu. Hul cukup, nisak siapa, zakat tak ada. Macam mana? Adalah bila hul setahun, lepas tu nisak cukup. Mana? Siapa lah nisak? Siapa zakat? Bila siapa zakat? Wa atu haqqah. Kena beri hak-hak. Kalau kita mengetah, wak padi, maklum. Kena beri hari mengetah tu lagi dah. Yauma hasadih. Pada hari mengetah tu kena beri. Mana wajib segerakan pada zakat. Supaya kita upah orang. Kita nak upah orang buat kerja gampu tu ke, jangan we dare keripluh. Demo nak perlu kita buat tu bet duit upah. Tu jangan we dare keripluh. Orang bergala, orang buat rumah, buat gampu tu ke, kalau dia nak selalu kena buih selalu hak dia. Kita gaji pakai minggu, pakai bulan. Kalau dia nak hari pakai beri, sudah tu beri, sudah beri. Jangan we dare keripluh. Pengupah kena beri kepada orang buat kerja kita tu. Tu baru orang panggil yuk titam orang tu. Buat gitu memang dia. Buat kerja kita kan, perlu mandi kita, beri upah dia. Tu baru kena dengan cara. Baru kena dengan cara orang panggil. Lepas kita, hak tak lalu tak ada uih lagi pengupah. Tu dia upah galoh. Tahun lalu tak ada habis lagi upah galau. Ni tahun ni minta pulang pula. Nak upah pula. Itu tak baik lagu tu. Dia kalau tua dia menyupah hati, boleh selalu. Tak berkat. Payah juga ya apa tu. Nah, maknanya kena beri selalu sebab hak dia, bukan hak kita. Rai dia, mana kena upah. Sebab tu lah kalau orang-orang
laki isteri hak mari dia buat kerja dengan kita yang mari jari 10 eh. Rai dia ada tu. Ha, walaulah kata gini, kita pergi bini boleh dengan orang susah sikit dia. Tiba-tibanya kita ada harta, ada tanah, ada gapo ke, dia ada buat kerja lah kebun kita. Ha, dia menebah, dia mengerung, dia merung, dia menani, dia gapo aja boleh buka sengkrak tu. Ha, lepas tu pergi sampai setahun, dua tahun, tiga tahun, dia golek sengkrak dia buka apa tahu dia. Tujuh lapan. Tujuh lapan tahun leh boleh buka. Buka leh lima tahun misal katanya. Ha, nah, ikutlah. Ikutlah kalau tak buka pun tak apa. Maknanya bo cukup tujuh tahun tu pergi pandak temui orang panggil. Pergi bercerai. Ha, itu basically pergi bercerai. Bila kita cerai dengan dia, rang dia tu kena kira. Rang si perempuan isteri kita tu kena kira. Dia ada buat kerja lah tanah kita tu. Aku boleh buka. Ha tu dia. Pas kita kita buat kecek sedap, mu mari jari 10 je minah mu kelik gitulah. Tak leh tak kena tu. Rang dia menjadi harga. Makna kita kena prakmun, harga dia kena tiraka. Berapa sehari, berapa seminggu, berapa sebulan, berapa hingga siapa boleh buka. Sepatut pandai. Mek orang tengah marilah. Dia panggil prakmun harga rang dia tu. Ha, sampai orang panggil rang ni satu daripada apa dia panggil bila orang tu kaya rang, siapa nak makan zakat pun tak boleh. Ha, rang ada. Rang ada, kau duk berzikir, duk tasbih, duk tahlil dalam masjid, rang ada. Siapa tak ada boleh kerja, duk berzikir semata tak boleh. Berzikir, berzikir, siapa gelak dia. Perdu kata dia ni susah nak makan, tak ada. Anak lagi, bergampur lagi nak makan, tak ada. Dia tak ada buat kerja, rang ada. Kerja ada, tapi dia malas buat kerja. Cumanya duk berzikir. Ha, siapa gelak, siapa cerah, siapa cerah, siapa gelak. Nah, maka orang ni, orang ni kita nak beri zakat atas nama dia fakir tak boleh. Sebab dia panggil bukan fakir, dia panggil kaya rang dia tu. Bila kaya rang, maka tak dinamakan fakir sebab dia kaya dah. Kaya kerana tak ada, tak ada harta rang dia. Maka syarat kata kaya. Bila kaya tak boleh makan zakat. Atas nama miskin tu lah. Atas nama fakir miskin, nak beri atas nama dia fakir miskin, tak boleh. Walaupun dia fakir sungguh pada zahir, hakikat dak kaya rang, tak boleh makan zakat dia. Ha, nak ayat kata kerja buat ni besar. Kerja ni besh. Oh, tu dia ni. Eh, jangan-janganlah. Jangan kita buat hina kepada orang yang buat kerja ke apa. Oh, jangan. Hmm, salah lalu dah lah. Tak? Sebab Nabi puji amalur rajul biyadih, kita buat kerja sendiri, inilah hal lebih sekali. Ha, maka rang kita memang rang kita. Ha, siapa yang buat kerja, Nabi kata tujuannya nak lepaslah daripada minta orang dia, anak dia, isteri dia. Ha, nak lepas daripada minta orang, lepas tu nak tolong jugalah sekodang-kodang hak boleh tolong. Orang mari minta tolong lebih kurang, dia boleh tolong. Sekadar dia boleh. Tapi hak yang besarnya, nak melepaskan daripada minta orang dia. Orang ni ni, Nabi kata, bangkit kubur esok lah. Hari kiamat esok, muka dia semacam mana boleh penuh penamu. Boleh cuman cerah. Cerah muka dia tu. Sebab dia buat kerja supaya nak lepas daripada minta orang. Ni kelebihan usho. Ha, tu dia deh. Kelebihan bukan semaya semata emak. Bukan kena berzikir semata. Ha, sudah ya banyak mata lagi kita ni. Berzikir, pria berzikir, semaya, pria semaya, khija, pria khija. Ha, padahal buat khija tu, buat amal tu khija dah sungguh pun. Tapi kita ada beza bahasa kita. Kalau buat khija, motang menebang menebah tu buat khija. Adapun dia berzikir tu buat amal. Itu beza kita ya tu. Padahalnya kerja bahasa Melayu, amal bahasa Arab. Hak tulah dah lah buat kerja tu. Ha, dia buat amal dengan buat kerja hak tulah dah. Hmm, tak apa.
akhlak kita. Maka tertulis di pintu syurga katanya, engkau hai syurga haram di atas orang yang kikir kedekung. Itu dia. Orang bakhil dia. Dia tubik dua ya apa? Bakhil ni hak dia, dia tak bui kepada orang. Itu bakhil. Dia ada so lagi hak-hak lebih pada bakhil lagi. Dia panggil syuh nama orang Arab. Ha, dia panggil syuhu. Kalau bukhlu tu mana kedekuk. Bukh panggil bakhil kedekuk, kita panggil kedekuk. Ha, lepas tu ada so lagi panggil syuh. Syuh ni berat pada bakhil lagi. Sebab sebab hak dia dia tak beri kepada orang. Tapi kalau hak orang dia no. Ha, ni teruk pada bakhil lagi orang ni. Hak dia cerak tak samita lah, tak samita, tak ada sama lah dia tu. Hak dia. Ha, dia. Tapi hak orang dia no. Ha, berat hak ni. Berat lebih pada bakhil lagi. Ha, sebab Allah Ta'ala kata, siapa yang dapat dijaga daripada syuh, orang ni orang yang bertuah. Faulaika humul muflihun, orang ni yang bertuah. Orang dapat dijaga daripada syuh, orang ni lah orang yang bertuah, Tuhan kata. Mafhumnya kalau orang tak dapat jaga daripada ni, orang tu tak bertuah, orang jahat, orang celaka. Mudah-mudah katanya orang bakhil ni orang celaka. Pahal di ayat saat ni. Siapa wa may yuqa syuha nafsihi, siapa yang dapat dijaga. Mana Allah jaga orang ni tak bakhil. Ada dia belanja, ada dia bagi, ada dia beri, ada dia buat khairat kebajikan, buat lagi. Orang ni orang bertuah, Tuhan kata. Pas kita likuk kan, patut orang tak buat begitu, orang tak bertuah. Bila tak bertuah ya apa, orang tu orang celaka. Ha, makna tu baik sarupnya orang bakhil ni mana orang celaka. Wallahi'azabillah. Ha, sebab jangan bakhil sama sekali. Ha, kita dak bakhil ni kita ingat kok mana dak berasa saya ya pak. Dak berasa saya harta kita nak bui pada orang-orang dah. Kita berasa lagu mana? Kita diingat kata harta ni hak siapa? Hak kita ke hak Allah? Barangkali memang ni dia berasa kata hak kita gamaknya sabit, dia berasa saya ni. Ha, dia berasa luak ni, kalau beri luak, kalau beri habis. Ha, siap bala orang tu. Hak tu syaitan dia berjanji dah. Allah Taala kata asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan dia berjanji kata kalau mu beri mu akan papa. Kalau mu beri, mu papa. Kalau mu belanja, mu papa. Ha, ni syaitan kata. Allah, leh. Tengok-tengok orang yang boroh. Eh. Tengok orang yang boroh, ya apa leh. Eh, Masya Allah. Dia tak ada berasa kata hak dia. Dia tak ada berasa saya. Ha, deh. Ada satu orang tu yang mari. Orang perempuan, ya. Dia kata dia ni habis 10 ribu sehari. Dia buat kebajikan, dia buat akhirat. 10 ribu sehari. Mana sebulan 300. Apa kata gana gitu. Hau dia tak ada berasa kata hak dia. Boleh pun habis. Boleh pun habis. Orang perempuan. Tak seroyak nak orang mana tu. Itu dia. Lepas tu gana buat gitu. Payah dah nak boleh supaya dengan awak ni. Hau dia tak berasa supaya bukan hak dia. Dia kata. Boleh, boleh. Pun habis. Boleh habis. Masuk tangan ni tu baik tangan kanan. Dia kata. Masuk oleh kiri tu baik oleh kanan. Mana boroh orang panggil tu. Ha, ni kita nak sangat sifat lagu ni ni. Ha, ya kena ajar, ya paling kena ajar sikit sekali, sikit sekali. Ha, tu dia dah. Sini ada kutip tak? Itu hari Jumaat. Kat jalan batin tak? Tak boleh. Jalan dia. Ha, molek eh. Ha, molek molek. Jalan batin tu molek. Kita nak buat jadi apa nak ajar, nak ajar. Kalau ada duit 20 hak baru, hajar bui hak baru. Jangan bihak buruk. Ayah apa bui hak mana? Bui hak baru ke hak buruk? Kalau ada baru dengan buruk? Hak buruk. Ha, jangan bui hak buruk. Campur-campur. Hei? Ha, pakai hola, pakai buh gitu ni. Ha, molek juga. Hola, lah kocek, buh, buh gitu. Ha, kalau sekiranya kata, hak ni baru, hak ni buruk. Pakai bui hak buruk ha? Jangan bui hak baru.
Nilai sama. Dia water 20 kot super je baru buruk. Tapi nafsu kita mari dia sekat dia tengok tu. Syaitan kata, "Wih, hak buruk jadi, hak baru ambil kemung taruh. Taruh hak baru, guna hak buruk." Tu orang panggil syaitan mari dia ajak tengok. Walha apa pasalnya? Wih lah hak baru, tinggal hak buruk. Gapo tu? Nak lawan, nak jihad nafsu kita. Ha, nafsu nak wih hak buruk semata dia. Itu dia. Kalau ada hak cari, wih hak cari ni eh. Ha, ya tengok. Tu nafsu. Oh hebat leh. Nafsu yang campur dengan syaitan. Sampai hidup di kita ni dua itu. Tak benar tak? Akalnya so, ilmunya so. Hidup di kita. Dia panggil satu parti. Lalu dia panggil parti tak? Satu pak. Ilmu dengan akal, satu parti. Syaitan dengan nafsu kita ni, satu parti. Lepas tu dua ni dia panggil kena. Oh, kena dok jadi kukai semua ni. Nafsu, syaitan, ruang palang dua tu campur. Ilmu dengan akal kita campur. Ha, dia benar siapa dua ni. Kalau benar ilmu dengan akal, ya kalah syaitan dengan nafsu. Tapi boleh nak benar dia. Ha, ya campur dua tu. Ya campur dengan tu. Ha, nafsu dengan nafsul amarah kita ni. Dengan syaitan. Ya campur, campur, campur. Ha, tu. Bila kita nak buat, ya sekat. Bila nak buat, dia sekat. Ha, tu dia deh. Ha, kita kecek bab akhir ni. Sebab ia tertulis di pintu syurganya, engkau haram di atas orang yang kikir. Mana orang kikir tak masuk syurgalah. Maknanya tak masuk syurgalah selalu memang. Tak masuk syurga selalu, kena masuk ni aku dulu kalau gi kikir zakat. Zikir-kikir hak wajib dah. Ha, sabit cik molek ya pacik wi molek zakat kena beri. Tak beri tak boleh masuk syurga. Dek. Berasa serabut ke tak boleh masuk syurga. Serabut lagi. Eh, kalau kita nak lakah di caru tu tak boleh serabut dak memang. Memang duk kerja dak gimari dak. Bos apa situ dia kata nak surat pocok. Kalau tak gitu tak boleh gi. Nak masuk bandar tak boleh. Serabut dah tu. Wal hari tetai kau ni lepas berat. Serabut dah tu. Tak boleh masuk lah bandar tu. Lepas tu bukan sokmo apa hari ya. Alih 10 hari lagi ke habis kan. Tu pun tak serabut dah ni kita nak masuk tak boleh. Lepas ni tiba-tiba tak boleh masuk syurga. Ha ni serabut cara mana. Selagi mana tak keluar zakat, tak keluar zakat tak boleh masuk syurga. Dia kena masuk ni aku dulu munggu dia salah. Sebab dia tidak milik hak orang tu, tidak milik bagi hak orang. Mana zakat tu bukan hak kita, hak orang. Sabit tu kena wis selalu hak orang. Ha, apa kita kalau tak saya, makna kita saya hak orang bukan hak kita dak. Sebab tu dia panggil salah. Sabit tu besar sangat tu. Ha, sabit di akhirat dia tanya, inilah harta kamu yang kamu dak sipai hari tu. Inilah harta kamu yang muda sipai atas dunia hari itu, mu tak rela beri. Mu tak rela nak berdua zakat di zaman itu. Ha, maka hari ini, ya dah. Aku tu rela dah harta mu atas dunia hari itu. Oh, belah tu dia deh. Ha, tu dia. Nanti kita nak buat. Ha, deh. Nak buat soal jawab. Lepas tu nanti pakoh deh. Habis curi nanti pakoh. Orang ni murah tapi jahil. Dia ni boroh tapi jahil dia. Jahil yang mana-mana? Nak mengajar tak boleh. Nak syarah ke orang tak pandai. Dia orang jahil. Tapi jahil pun boroh. Ha. Demon ni orang abid. Orang buah-buah ibadah. Tengah hari puasa. Sebulan dia puasa. Sebulan lep malam, semaya sampai cerah. Semaya baca Qur'an, berzikir, semaya Qur'an, berzikir, semaya berzikir Qur'an, cerah. Tu mana orang abid orang ni. Tapi bakhil. Kalau harta, samita. Tapi kalau buku puasa, sebulan. Wa amma sampai cerah. Tapi bakhil. Ha, tadi dia. Dua ni mana lebih? Ayah apa? Orang ni jahil tapi boroh.
Orang ni orang buat ibadat tapi bakhil. Dua ni mana lebih? Ha, dia nak lebih hak boroh lagi. Sahabat Nabi kata as-sakhiyul jahul ahabbu ila Allah. Ha, Nabi kata. Orang murah walaupun dia jahil, murah boroh, dia ni jahil, lebih kasih kepada Allah daripada orang abid tapi bakhil. Makna kata berat kalau gitu orang bakhil. Sebab orang abid ni mana orang dah ibadat dengan Allah semua, dah sebut nama Tuhan semua. Boleh ke tak kalau kita nak puasa sebulan, kalau hati tak komai sungguh nak puasa tak boleh sebulan. Nak semaya sunat sampai cerah, kalau tak komai sungguh lah, tak maya memang. Tiba-tiba dua rekaat berhenti. Ah, dia mana tak? Dua rekaat. Hatta tak apa. Dua. Siapa sudah. Ini orang panggil abid. Dia panggil aku tu. Itu dia. Tapi, Nabi kata, lebih kasih kepada Allah. Lebih kasih kepada Allah daripada orang abid. Tapi bakhil. Ha, oleh itu jangan bakhil. Jangan bakhil. Apa dia buat makan malam-malam tu, ya dah lah tu. Okay. Ha, dia buat makan, dia buat mukluk, buat gapa tu, jela dah lah. Tapi orang nak pesannya, jangan bakhil masalah zakat. Waktu orang nak pesan sahabat, ya wajib. Ha, tu dia deh. Kalau bakhil, bakhil orang sunat ni pun ya teruk dah. Bakhil orang wajib ni, orang nak hebat lagi. Tu dia. Habis takat tu. Ha, siapa Nabi kata dua perkara tak berhipung dalam hati orang mukmin. Dua perkara ni tak berhipung. Ha, tu dia dia. Dalam hati orang mukmin. Mana? Yang pertamanya syuh. Yang keduanya iman. Iman dengan syuh ni dia tak berhipung dalam hati orang mukmin. Hati seseorang hamba. Berat. Kalau ada so, tak ada so. Ada so, tak ada so. Kalau imi ada, bakhir tak ada. Kalau bakhir ada, imi tak ada. Ayat siapa kata tu Nabi kita kecek. No ayat kata berat lah tu. La apa? Ya jatami'un syuh wal iman fi qalbi abdin. Tak berhipung oleh syuh. Syuh ni bakhir lah. Dan iman pada hati seseorang hamba. So, yang kedua Nabi kata dua perkara tak berhipung pada orang mukmin. Mana? Su'ul khuluq. Ha, jahat perangai dengan bakhil. Jahat perangai dengan bakhil. Mana kalau orang itu jahat perangai bukan orang mukmin. Yani bukan orang mukmin yang sempurna. Kalau orang itu bakhil, mana bukan orang mukmin yang sempurna. Sebab dua ni tak boleh berhipung. Bila orang ni mukmin, jahat ada tak ada, jahat akhlak tak ada. Bila orang itu mukmin, bakhil kena tak ada. Lepas tu kita ni ada kedua memang ni. Bakhil pun ada, jahat akhlak pun ada. Lepas tu kita ni orang po kita. Kalau mengikut letamra tak berhipung. Di orang mukmin ada la yajtami'an, la tajtami'an. Tak berhipung pada orang mukmin oleh su'ul khuluq wal bukhl, bakhil dengan jahat perangai. Lah nak ya apa jahat perangai lagu mana beroyak akhir ya apa lah nak jahat perangai. Ha 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 jahat perangai. Ha, nak buh lagu mana tu benda jahat perangai baik mana amu jahat budak ni gitu. Tu dia. Orang tak semayang perangai jahat tak? Jahat dah. Ha. Dan itu ke? Akhlak ni besar lah. Akhlak ni dia panggil syarah kemuliaan kita duduk di akhlak tu sangatnya. Ha, sahabat Nabi ajar, suruh kita ajar anak-anak kita. Kasih kepada Allah. Kasih kepada Rasulullah. Kasih kepada Al-Quran. Anak kita tu memang kasih duduk kepada Quran. Kau kasih kepada Kim. Learning game dah. Itu orang panggil tak baik akhlak tu.
sampai jadi punah budak-budak lah ni, punah akhlak jadi kerah. Dia dah main game dia ni. Tak gitu memang. Masa boleh terima tak? Budak-budak lah jadi punah akhlak dia. Okay? Sebab dia dah belaga lekim. Tak? Bunuh orang. Mudah-mudah lekim tu. Bunuh. Bedih. Bunuh. Lebih lagi kem bedih lah ayah. Oh Allah. Dia ajar dia halus lagi dia. Ayah panah. Yahudi. Ya maya. Dia tak ada humbi sahaja. Umur 2 tahun lebih-lebih panah buka dah telefon. Main kem. Kita kata tua nak tetuh tak anda? Itu dia. Pandai ambil dengan itu. Itu tu baik dengan itu. Okey, itu masuk je. Tekir hot tu je. Nak main tak tahu anda. Tapi budak umur kau di tu 2-3 tahun ni pandai dah. Yang pandai main game dah. Ah, sudah. Ni orang panggil. Orang Yahudi mari kun kita. Mari tebal bumi. Tak khabar kita tu. Anak cucu kita punah dah dengan game. Kalau tak bubuh kera'ah, sudah siap. Pakai punah cerak orang tu. Kita rasa orang ada dengar rumah pun lagu tu juga. 2-3-4 ratus orang ada masuk dalam itu lagu tu juga rasa memang tak. Maknanya Kim tu nak merusakkan perasaan anak kita. Tu dia panggil akhirnya jahat perangai. Bila jahat perangai, Nabi kata tak beripung di orang mukmin dua kara. Jahat perangai dengan bakhil. Sebut kata orang mukmin jangan jahat perangai, jangan bakhil. Kalau ada juga bakhil bukan mukmin. Ha, maknanya kalau orang itu jahat perangai bukan mukmin. Kalau orang itu bakhil bukan lagi mukmin. Mana bukan mukmin yang sempurna, mana tak sempurna. Oh, dia tak sempurna ya apa. Nak boleh tak sempurna, nak pergi lagu mana tak sempurna. Hey. Ha. Tak cukup boleh panggil, tak sepenuh boleh panggil, kurang tak mahu laku ayah pada tak mahu laku ayah. Ha, jagalah deh dua perkara ni jangan we ada. Lepas tu nak buatlah mana we anak-anak kita tinggal kem nak buatlah ana seko-seko malam ni ayah pada nak buatlah ana nak we anak-anak kita tinggal kem gana tak usah beli buih. Ha, teriak buah meluik gitu. Ya tak usah beli wui kan. Ya telefon hakpak dia dengan mak dia tu. Ya kem duduk dalam tu dah lah ni. Dulu ya kena beli kem gitu lah ni. Tak dah. Ya beli telefon ya cukup lah tu dah. Pas telefon hak kita, ya main kem hak dia. Ha ha ha. Dia. Ah, sudah kerja juga. Pas nak buatlah mana tu. Bahasa mikir juga sebab orang-orang ada mari rumah hari-hari pun dia buat rayu webak kem ni. Nak buatlah mana. Ha, nak buat anak dia tu we boleh tinggal benda-benda lagu ni. Ha, kenapa tu ni? Beli bahasa tak boleh main. Ha, orang tua tu dia. Ha, boleh kira. Nampak juga. Beli telefon tu je rata kok. Dia tak ada boleh main pot hak tu. Dia pot kesik pula. Mok puah pula dah. Ha, tu dia. Oh, tu dia dia kena soal jawab besar di akhirat esok. Kena soal ni kena jawab, ya apa kena tanya, kena jawab. Beli apa? Ha, long tun 45,000 beli wei ke anak. Beli apa? Itulah kalau surat besar nak beli tak boleh surat besar ya panggil. Habis lama surat kadeh, surat besar nak beli tak boleh. Beli kem boleh. Beli telefon 3-4 ribu boleh. Tapi nak beli kera'ah tak boleh. Ha, sudah juga ya mak. Ha, ni cik bin di akhirat esok semua musuh kita. Ha, tu dia leh. Nak belikan semaya tak boleh. Ha, tu dia anak 7 tahun dah. Tapi tak ada kasmaya, tak ada lagi. Anak perempuan tu. Kasmaya tak ada lagi. Umur 7 tahun. Ada lah, Mak. Anak kita umur 7 tahun, ada kasmaya. Juruh rumah orang tu kalau ada kasmaya. Anak umur 7, tapi kasmaya dia ada. Juruh orang tu. Ni orang panggil husnul khuluk. Dia panggil elok perangai. Bimbing takut tak ada. Hak bimbing benar takut tak ada siapa kemuk tu. Kasmaya tu. Hal itu kena we ada lah, ya, Pak. Kena we ada. Anak umur 7 kena we ada kan semaya dia tu. Kalau perempuan ha perempuan kalau lelaki sama tu lah.
Ha, ha, ha. Sebab ia kena suruh dah memang. Kalaulah anak kita umur 7 dia tak semaya tu, tak comel dah tu, tak comel lek dia pun kurang comel dah. Walaupun tak berdosa, balik dia cerak dia tak berdosa sebab dia belum balik. Lek kita orang tua ni cerak dah berdosa kalau tak suruh dia semaya. Kalau kita nak kamnuan, nak kamnuan kata semua orang kita ni, kita ambil orang di ni lah, tak sambil orang luar, kita ambil di Bukit Tau. Ya, ya, penduduk kita di Khautum ni, ni ni mu apa Iban? Iban, mu apa ni? Mu 7. Orang yang mu 7 ni berapa orang tak boleh? Lepas tu? Neratu. Ha. Orang yang mu 7 ni neratu. Neratu. Lepas tu, orang yang suruh anak semaya umur 7 tahun ni berapa ratu? 800 lah jadi, dia neratu. Berapa macam ni? Orang yang boleh suruh anak, bila anak umur 7, hawe-hawe, maya-maya. Orang ber lah. Orang ber lah, hawe, kena semaya. Dia ambil semaya, ni ayah nak hajar. Ni, mi nak hajar. Ni, ayah nak hajar. Lain 100 orang ni berapa? Lekat tak 200 orang? 200. Hak suruh umur 7. Nak ada ke tak 200? 100. Lepas 100 orang ni budak umur 7 tahun apa lagi? Hak 100 ni hak tua ni. Hak cai sit boleh. Oh, kalau gitu hak hak umur 7 ramai lagi ya. Adalah 200-300 berkali. Hak budak 7 tahun tu kan. Ni orang tua 100, pas budak kita ber 200. Pas 200 orang ni, hak pak mak hak suruh semaya. Boleh tak 200? Tak boleh. 105 boleh tak? Pasal pun tak lekat je pasal kalau cik semua dia letih main cik tahu. Ha, lepas tu nak cik tengok tak sah cik ke luar, cik hak mari malam ni. Anak kita suruh pakali hak umur 7 suruh semaya, jangan suruh beli air batu. Beli air tu kosong ke? Weh, weh beli air tu kosong ke? Ha tu boleh. Beli wakak ayah ke? Beli sakar, beli bakar, ha tu boleh tu. Ni suruh dengan semaya. Wasa pun payah. Bila begitu lekat kadi, lekat buku dengan Allah sebab kita tak kerja hak wajib. Mana suruh tu wajib. Ha, dia mau kata budak tak semaya tak berdosa, kena. Budak tak semaya tak berdosa. Budak berzina, dosa tak ayah apa? Budak umur 7 8 tahun berzina, ya pandai budak lah ni. Dosa tak? Dosa. Ha, ayah apa kata berdosa? Umur 7 tahun dosa zina, ayah kau? Tak. Tak apa. Tak berdosa. Budak umur 7-8 tahun berzina. Tak apa. Tak berdosa. Wui-wui cerak ramah. Orang dia dengar ni. Amok. Ha, amok selera pak habis. Ha, jadi. Lana habis cerita. Eh? Tanya tak ada payah. Tanya orang mudah-mudah. Budak umur 7-8 tahun. Gi berzina. Umur 7-8 tahun tu. Tak berdosa. Kau tanya budak tu. Dak. Ha, mana budak tak berdosa. Ha, budak tak berdosa. Tu, ya ni. Ha, patu piyo hak berdosa. Ha, ya bidah kelik ke pak dengan mak tu. Bukan pak saja, mak dosa juga. Ha, gana mak dosa juga. Sebab buku suruh dengan baik ni bukan pak seorang. Suruh dengan baik, lari jahat, wajib kedua. Pak pun wajib, mak pun wajib. Mana kita sebagai suami, pak pun wajib. Isteri kita, mak dia, wajib juga. Suruh dengan baik, lari mungkat dia panggil. Eh, nak nak rasa tak boleh pergi ni. Jari ni. Nak nadi boleh. Boleh bila lah, hak suruh tu. Ha, dia deh. Kita pergi rumah satu orang tu dah. Oh, dia rumah satu orang tu. Dia kata, ya bui, ya beli bui bapa anak dia lali pom maikim. Berapa ribu? Dia kata, 4,000 lebih. Dia beli, ya oyak kita. Oh, dia mahal dah 4,000. Ha, ni hak murah ya apa ni. 4,000 lebih. Dia kata, bosel lagi. Dia rebuh honor-honor. Pakai beli bui selalu. Mudah, mudah maikim, mudah. Dia kata.
Ah, tu pernah nitih sungguh lagu tu. Pernah tu menitih tu lagi. Tu dia je. Jangan-jangan. Kalau boleh ukar, ukar. Ah, deh. Pastu ada ni orang dak tanya ni, orang dak tanya komen mari ni banyak. Pastu nak buat lagu mana? Lalu cak tam yang rai. Nawi berarti kim tu nak buatlah mana. Ah, tu menih kata saat ni beli hak tak ada kim tu lah. Hak kena dah ni nak buatlah mana. Hak hak beli dah nak rumah tak sel. Ah, rumah. Eh, takut tak dapat hatilah je 8000 ni deh. Lalu bulan ni dua orang mari. Royak telefon hilang. Hak anak. Lepas tu berapa ribu? Di atas 9. Hak 107, hak 109. Anak dia main kok mana hilang telefon. Mari royak. Mari royak buat apa tu? Suruh buat pergi boleh saja. Bukan kata mujur tak lah. Nak rembah je usah. Hilang dah mari royak kata. Hak ni hak ni 9000. Hak sore tu. Hak tu 7000. Ha, hilang perak babo yang tahu awi boleh klik. Ha, dia dia. Tu dia dia. Ya ada. Ya ada ke apa? Ha, ya ada air tawar, ya ada. Ha, air tawar. Boleh siapa nak mari? Ha, air tawar untuk dia dah. Ha, untuk budak lekat kem. Ha, tu dia. Kalau hak pesen main ketang ketang tu ya ya ada untuk dia. Ha, sampai pakai mutah tu baiklah dia tu. Ha, tu bukan harga 100 200 dak lah tu kalau nak beli ke. Ha, sebab ni boleh berhenti dia. Orang tu umur dia 70. Orang perempuan mari. Ya isak wakak umur 15. Lah ni umur 70. Orang umur 70 ni kalau bemak nak lagi mak, nak bini nak lagi. 70. Amoh dah leh. Amoh kecil beruk beh dah dah. Ha, bemak tak ambo ayah panak dah 70. Tak ambo. Tapi kalau kaya tak tu. Pala mayat. Itu. Ha, tak usah kecil lah bab tu dah. Ya mari, ya mari tu mai royak. Nak buatlah mana nak berhenti wakak. Ha, tu dia. Lepas tu dia mari wokok. Suruh buat di wokok. Belik Datuk ni. Nak berhenti wokok, lepas tu buat di wokok. Kata wokok buat kelik. Tak sih. Ambil air tawar, kelik gimana. Tiga kali dia mari, tiga kali. Lepas ni berhenti. Alhamdulillah, umur dia 75. Dia kata boleh berhenti. Lepas ni gemuk dia tu. Gemuk cara tua dia tu lah. Ha, boleh nak terah. Tu dia deh. Tu dia. Ha tu. Allah masya-Allah deh. Umur 70 dah. Ya 70 dah. Ha ya boleh berhenti alhamdulillah. Tu dia deh. Pas tu maknanya kita tanya dia, pas tu payah ke dak? Mau tak ada payah eh babo di dia gatik-gatik dia kata. Kalau kita nak berhenti boleh eh. Tapi dia tak saya berhenti. Ha awak kita suruh tu. Ha makna gitulah. Dia berhenti. Ha, kesihatan untuk dia juga, bukan untuk kita, untuk dia lah kesihatan. Maka dia boleh berhenti. Alhamdulillah tak apa. Ha, maka Allah ni tu sihatlah dia tu. Ha, tu dia deh. Jadi ada kesia belahnya kepada orang ada main kem tu lah. Oh, makan masa sungguh tak makan masa. Kita orang tua ni pun kali kelipa main juga. Kita orang tua main live pula dah. Ah, budak je tak ada main live mana kita orang tua live pula dah. Tu dia deh. Ha, tu dialah insya-Allah. Ya, ha, mari. Ha, tu dia deh. Dia kata nak mari. Ha, mari. Ha, tapi kena telefon dulu. Nak mari tu kena telefon dulu. Ha, tak itu payah jumpa lah. tu dia. Ingat molek deh. Satu hak dia tertulis di pintu syurganya, orang kikit hara di atas syurga, mana tak boleh masuk syurga. Pada hak ni dah ya Pak O. Kita dua amal tetap malam nak masuk syurga, apa pun siapa tepat tuai tak bui. Kelik. Oh, pandang gedok mana? Ni aku. Pas ya tak ada kena kecek dah le buku ni aku ke. Pakai cuk beribu lah le ni aku kak. Tu dia. So nah, so.
Hak kita sedap dengar soi, hak tulis pintu syurga. Hak sedap dengar sikit. Orang beri sedekah 10. Orang beri buta 18. Hak sedap dengar ni. Nabi tengok pada malam Isra, maktub. Dakhala rajulun al-jannah fara'a maktuban 'ala babiha. Bila boleh masuk syurga Isra, boleh kita tengok tertulis di pintu syurganya as-sadaqatu bi asyri amsalha. Kita sedekah boleh 10. Wal qardu beribu te 18. Pahala dia gano. Orang beri sedekah so 10, so 10, so 10. Tapi beri buta so 18. Memang. Maknanya orang beri buta kepada orang ni boleh ganda lebih pada sedekah lagi. Sebab ia susah. Kita sedekah kepada orang ni boleh jadi ia ada dah. Kita ambil bui, ia ada dah. Ada pun orang buta, boleh tak ada. Ayo, ayo. Bila tak ada, kita tolong dia. Ha, tu pahala besar. Lapai belah ganda. Lepas tu kita lah ni, tu beri buta baik mana? Beri buta baik mana lah ni? Itu, ayah apa? Ayah apa ada duit. Kita nak buta duit ayah apa 100 ribu. Lepas tu ayah apa beri buta 100 ribu. Lepas tu, ada lagi ekor-ekor ada lagi? Ada. Bonok, eh? We make air. We minum air. Minum teh. Gitu. Boleh tak tu? We minum teh tu. Haa. Kalau panas tak apa. Kalau tak panas, tak apa. Kalau royak dulu, ataupun dalam akap tu betul dalam akap. Itu, lepas telah nak, ya apa ni dia, 100 ribu ni. Haa, super sokmo. Haa, super ramai-ramai lah. 100 ribu tu, 10 ribu. Haa, berapa? 10 bulan. 10 bulan. 10 ribu tu 10 bulan. Makna 1000 lah sebulannya. 10 bulan, 10 ribu. Haa, pergi bayar esok tu, 10 ribu. Maknanya 110 ribu. Pakai gitu lah. Haa, tak apa, tak apa. Setuju tu, setuju. Haa. Ini, boleh tak memak lagu ni? Boleh tak lagu ni? Haa, tak boleh. Dia panggil apa lagu ni? Dia panggil riba. Butir lagu ni jangan nak boleh 18. Boleh banyak belah ni. Bukan 18 tak. Mana boleh berdosa besar. Sebab bukan tolong semata. Dua mata. Dia sebalik ni ada. Dia sebalik. Tolong beri butir 100 ribu. Tapi ekor ada 10. Haram. Dok biar. Riba. Haram. Tak boleh. Lagu tu janganlah ya apa. Ha ni dia lah. Hak ning lah. Jadi masalah kita dak butel ni memang ni. Ni masalah ni. Kalau tak sebut, duk dia. Jangan sebut. Jangan buat batuk-batuk gitu. Itu ayah apa? Pas tu tak apa. Pakai gitu. Ha pakai gitu tu pun jangan. Duk dia sudah. Ya apa pun tak ada sebut. Tapi tak duk dia pun jangan notis. Kalau notis supaya bing tak ada ke. Roylak, au, roylak, roylak, taurai. Roylak, taurai. Tak ada ke dia. Hak ni hak sungguh. Hak sungguh. Supaya kina buta sungguh. Gitu. Tak apa pula kina buta sungguh. Tak apa. Kita beri buta sungguh. Ha, tak apa. Kalau kina buta sungguh lah anak tu menem. Kina buta sungguh. Mana bekas bini kita, kita William nikah. Jangan ada kata apa. Ayah apa ambil bini kita, ikut ayah apa. Ayah apa pakar. Kita tak sedih dah. Ha? Tak ada apa. Jangan royak tu. Pakar semalai jadi dah. Lepas tu bos tubuh tu, lepas tu isyak tu cerah pagi. Oh, mau tak sedih tu. Tak apa. 5,000. 5,000. 5,000 ayah apa ni? Oh, 5,000. Puluh, ha? Tak apa. Puluh. Bila duit 10,000? Hak ni hak kena laknat ni. Hak ni panggil muhalil tak betul ni. Kena laknat. Dia panggil makan suap. Makan suap. Arab kata rishwah. Melayu kata makan suap. Makan rishwah. Makan suap. Dekat-dekat. Hak ni hak haram ni. Ha.
berbutih hak tadi betul benar. Tak ada puas. Tapi orang kita main betul tak benar le ekor tu di masanya. Kalau betul tak apa tahu ni. Betul butih mana tahu ni nak guna duit 1000 eh. Nak guna 3 bulan. Ambil duit dia saja. Lepas tu nak guna dah lah. Lepas dah 3 bulan, ni boleh percikan, tanwa, mekara, kumpah tu pasal nak guna lah. Boleh, insyaAllah. Tepat. 2 kumpah tu boleh dah, duit dia. Beri butir betul benar. Balas sedianya, 18 gandum. Tertulis di pintu syurga. Tapi bukan lagu tu tak memang leh. Bukan lagu tu tak. Sabit tu kalau boleh liang, tak usah main lah. Riba tak usah main. Finance ke apa pun tak usah main. Dah kalau anak-anak kita cubkan banci tu bimbang juga. Kan banci takut dia jadi masuk dari riba. Takut dia kira banci rebo dia tu. Memang. Anak kita ngaji cubkan banci. Dia banci ada bak riba, rairap, raicai. Dok biar tau rai. Tu penuh nitis sumpah. Lepas tu makan gaji ke apa? Dia tak ada makan rebo je, makan gaji je. Dosa juga. Siap ya apa ni? Payah. Nentak tubuh di akhir zaman ni payah. Tu dia dia. Hanya pandai dengan dunia ni penjara. Pandai je baru. Payah. Ada bunyi lagu tu? Payah. Penjara dia panggil. Bukan syurga untuk kita. Ya syurga dia monum. Kita tak boleh. Kita ni aku apa? Kita penjara. Hak ni tak boleh. Hak ni tak boleh. Itu dia dia. Jangan-jangan. Risuah ke apa jangan. Payah nak kira. Itu dia dia. Habis itu dia. dua dia. Yang keduanya. Dan orang meninggalkan zakat. Orang meninggalkan zakat. Tak boleh masuk syurga. Haram akau di atas orang yang meninggalkan zakat. Mana tak keluar zakat. Itu dia. Ya, golik orang kita tak beri zakat boleh puasa dah. Kena tak ya, bah? Beri zakat boleh puasa. Tak kena. Kena bagi orang yang cukup boleh puasa. Orang yang tak cukup, orang cukup bulan ni, kena bulan ni. Beri apa boleh puasa. Ayah, kita menegur bulan ni, cukup bulan ni. Ya, bah? Wui bulan ni nanti wui bulan puasa. Pahala banyak. Ya khabar tak kata ada dosa banyak tu. 3 bulan, 4 bulan lagi lebih lagi nak raya, nak puasa. Kita sapan dah. Nanti nak wui puasa. Dosa. Ya kita baca tak habis dia pun. Wui puasa ya pahala banyak. Apa dosa banyak khabar ni? Itu je mak leh. Jangan. Jangan. Maknanya, hak tadi orang kedekuk tu suku. Hak ni tak beri zakat. Tak boleh masuk syurga. Mana haram syurga. Muni haram di atas orang kikir kedekuk. Muni haram di atas orang yang bakhil. Mana tak keluar zakat. Itu dia. Zakat apa pak kita? Zakat duit, zakat menego. Dua tu ya. Zakat duit, zakat menego. Tepat kita ni. Zakat kambing, jarang. Lembu, jarang. Kerbau, jarang. Uta, jarang. Padi. Padi, inap, jarang. Wah, unap, inap, jarang. Tamar tak ada, pak kita. Padi ada. Ada padi kacih ada, pak kita. itu dia. Dek. Nawaklah mana, ya, pak. Tak sebi kena keluar zakat. Tak sebi kena keluar. Dah dekuk sangat, dia pun. Kalau kedekut tak keluar berdosa. Nawak lana. Tak keluar tak berdosa. Buat lana tu ni. Beli tanah. Boleh duit beli tanah. Tak berdosa ni. Buat rumah. Buat apa beli kereta. Beli motor. Beli. Kena dia. Jawabnya, buat lagu tu jangan niat nak lari daripada zakat. Kalau kita niat nak lari, dosa pula dah. Jadi payah juga tu ayah apa tu. Juruh dak lagu tu eh. Bila berpukul 11 tidur lalu.
Tidur nak wik, jaga asah. Buat apa tak sahih maya zuhur? Tapi tidur jenera, tidur pergi asah. Bukan, tidur pukul 11, zuhur tak asah. Nero, jaga-jaga orang biasa, zuhur tak maya. Dosa tak? Dosa. Dosa di niat tak sahih maya zuhur. Ya sekalian tidur dah. Itulah ya sekalian tidur zuhur tak masuk lagi. Kalau tidur masuk zuhur dah tu lain. Tidur masuk zuhur dah. Kun. Kalau tidur tak zuhur dah hari ni. Zuhur masuk dah. Waktu bahasa boleh kira ayah pahrek. Ya zuhur tak masuk lagi. Kau sebelah. Habis zuhur. Asal. Tak mahu ya zuhur. Dosa juga. Tak lagi. Masa tak lagi. Masa kelain dah. Maknanya berdosa jugalah. Berdosa juga. Tak roh. Pasal baik tu tak dah. Tak baik buat lagu tu. Itu dia dia. Ya pada buat gitu ya. Tak. Jangan buatlah. Orang menego. Bawa nak sapa tahun. Dia berhenti menego. Ada lagi 2 bulan nak masuk setahun dah. Ataupun sebulan. Dan niat berhenti. Tak ada zakat. Tapi khilaf ulama di antara makruh dengan haram. Memang dah menego. Cik tengok ada lagi 12 hari dah nak cukup setahun. Tolak bagi niat berhenti menego berhenti. Tak wajib. Tapi tak baik. Haram ke tak? Khilaf. Kata setengah haram. Sebab lari daripada zakat. Zakat ni wajib. Itu dia. Kata setengah makruh. Tak ada molek kedua tu. Makruh pun tak molek. Haram pun tak molek. Lari dari zakat. Jaga ya mak. Jaga. Jangan lari. Kena beri zakat. Tak boleh. Itu dia. Royak lagu nama. Dah buka jalan. Bagi orang tak sebut. Ibu molek baru. Tak sebut. Bukan makna nak buka jalan sangat tu. Nak royak jalan katakan lagu tu lagu mana. Ya pasal ya orang beroyak. Ya kena royak. Lagu tu lagu mana. Pas lagu tu tak baik. Mari kita. Tu dia deh. So lagi. Dan orang yang dayus. Ni orang ni tak bau syurga sungguh. Dayus. Lah anak yang pandayus. Iaitu. Mengetahui akan isi rumahnya berzina. Maka diamlah ia. Ia seorang. Ia tahu kata. Orang rumah dia tu dia berzina. Maka dia diam. Ni orang dayus. Lepas tu memang tanya, ada ke orang kita bini duk berzina tu laki tahu pas duk dia ada? Kalau agama luar ada, agama kita ada. Boleh jadi. Jarang sangat deh kalau ada pun jarang. Tak boleh jadi dah. Maka suami hak lagu tu haram. Tertulis di pintu syurga, mung ni syurga haram di atas orang dayus. Mana orang jadi suami redha isteri dengan berzina. Orang jadi bapa redha anak dengan berzina. Kalau agama luar ada, dia berzina dia hantar duit kelik. Bukan boleh duit jual tubuh kan. Jual tubuh boleh duit dia hantar dia own duit kelik. Mak dia dekat sana ni, pak dia dekat sana. Dia panggil duit harga zina. Boleh. Itu dia dia. Agama asing dia buat. Hukum tak boleh jugalah dia. Pun tapi mana kata dia dia buat lagu tu. Itu mana orang dayus. Jaranglah. Sabit tu. Sabit dia tak benar mula lagi dah. Tak benar mula lagi dah ayah Fah. Isteri kita pakai comel, pakai jangok. Tubik luar rumah. Pergi ke mana sahaja. Itu dia. Gi ke mana sahaja. Tubik luar rumah. Dia tak sewi mula lagi dah. Gitu ya maknanya. Itu dia. Lagu tu. Padah. Untuk malam ni. Bolehlah sejah. Bolehlah sejah.
Ha, tu dia deh. Cedek-cedek takut-takut ada. Ha, takut ada gapo? kita nak nak soal jawab deh. Ha, nak soal jawab. Ha, terima kasih pada saudara kita dok dengar di rumah. Ha, 400 orang ni alhamdulillah lah. Ha, alhamdulillah. Cukuplah tanda sekat tu lah. Kita sambung semula pula insyaAllah. Malam ni ada molok tak je, Pak? Okay, habis dah molok. Molok je boleh buat semua tapi tak apalah. Dah habis ke habis je lah. Tak ada deh. Tak ada, tak ada. Itu dia je. Nampak tak ada. Soalan pun tak ada. Ni memang ada gapa. Temennya ada gapa malam ni. Ayah orang ada gapa malam ni. Nak sama-sama sikit-sikit lagi. Tak ada. Itu dia. Dayuh ni kita jaga benar. Dayuh mana kita tahu dah. Lepas tu kita redha. Tahu dah. Lepas tu kita diam. Ada orang mari di rumah. Dia kata isteri dia duk main dengan orang. Bukan main berzina ni. Duk kalipong, kita lipong gitu berkali. Lepas tu nak dia boleh boleh pergi. Maknanya main telefon ya. Lepas dia mari tanya. Lepas dia mari tanya kena cerai ke tak. Ya orang, dia tanya orang kita deh. Dia kena cerai ke tak apa-apa. Sebab isteri dia duk main telefon dengan orang. Duk telefon kita lipong. Duk berjanji biasanya dia lah berkali. Ya tak ada kena cerai. Tak ada kena cerai. Ya fa'izuhunna. Ya kena ajar. Nasihat. Tuhan kata nasihat. Bila nampak zuhir dah, kena nasihatlah dia. Wahjuruhunna fil madajik. Lepas tu kita asing tempat tidur. Jangan tidur sekali. Lepas tu baru wadribuhunna. Barulah kita sapa godeh. Hasuk tak ada arah juga. Kira kok mana. Sepatut tinggal pun tinggal lah. Nak buat kan? Sebab tiga tangan dah kita pan. Wikrik tiga tu. Mana? Ajar apa panggil nasihat. Nasihat dah. Tu dia dia. Nasihat dah. Lepas pulaknya. Tempat duduk pun kita asing dah. Lepas tu. Orang panggil godel pun kita biasa duduk godel dah. Nyuana lalu. Lepas tu kira lah kokok mana kalau nampak kata lebih seni cerai, cerai. Tapi cerai ni kali terakhir. Bukan gomo tak cerai selalu tak boleh memang. Cerai ni kali terakhir. Sudah dengan apa panggil akhir. Jangan cerai selalu tak boleh lah. Dia panggil gaduh dah. Nama nak ambil kelik payah lah dah. Itu dia deh. Habis. Tadi ya. ada saudara kita tanya deh, Kak Jo tanya. zikir 300 pagi, 300 petang ni ke zikir araiban, iaitu tahlil. 300 pagi tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah tu zikir 300 pagi 300 petang. Cukup dak ya pak nak buat 300 pagi petang? Dia deh cukup dah ya 300 pagi 300 petang. Tadi ada. Itulah hak dia mau tanya. Zikir mana? Hak 300 pagi. Hak 300 pagi. 300 petang. Tahlil tu. Kalau tak cukup. Tak ada apa macam tak cukup deh. Malam ni boleh cukup. Sebab malam ni untuk nak mencukup hak siang hari. Siang hari untuk nak mencukupkan hak malam. Lana habis sekali. Cukup lagi. 300 pagi. Jadi niatuh lah hari ni. Tak cukup. Tak cukup niatuh. Nama cukup. Ta miya zina kat pucai un. Sami tong ya mai. Yalah dah. Ada orang tanya. Dah. Supah jawab saat ni lah. Ya. Tak mesti zin. Tak mesti bercerai. Tak mesti bercerai. Cumanya kalau nak bercerai. Tak ada apa lah. Tak sedar. Nak buat gapa lagi dah.
Maknanya dia mau berzina dah. Tak boleh dalam kitanya. Ha, kalau tak cerah apa tak ada. Apa bukan mesti kena cerah. Cuma balik kita orang lelaki ni berasa tak boleh dalam lagi. Nak buat gapo lagi dah. Ha, ada siapa tanggung tu dah. Ya kena keluar zakat, ya kena bagi. Gana? Maha? Gana? Boleh? Ya panggil harta hak dinu, harta panggil pertaruhan jahiliyah. Rika nama dia tu kena kira tu. Memang boleh tak? Ada, kamu boleh nak tengok, nak tengok ya. Ada. Ya jalan tak apa umur, sejalan tak apa umur tu dululah masa kita umur belah-belah gitulah. Kita sodok nak batas tak apa umur salah. Ya guru besar boleh. Guru besar. Tapi tua jadi tua kita sodok jadi ya payah ha. Takut demo tu kei bakal rembah menyodok ya pecah be. Banyak pinggir zaman dulu penuh dalam itu seguri. Seguri besar, guri pun besar. Ya rembah menyodok ya pecah be pinggir. Awak apa lagi dah? Tu harta masa mana tak tahu tu. Harta kerum dia panggil gitu dah. Harta kerum. Harta korong tu, tapi waktu bukan harta korong. Harta korong hanya dia tindih tah kepala korong tu, lani dia turun serak. Habis kemak, bawa kemak, bawa molek. Harta korong, dia tindih tah korong tu, siapa kemak. Bila kemak, bawa molek. Lani dia turun lagi tu, pas taruh mana, tak tahu dia. Itu adalah harta, taruh tu adalah. Kalau kita guna, kena, tak kena. Kalau tak kena, macam korong tu lah. Habis deh. Cukup lah. Wallahu'alam.